kami dari Tanah Datar membawa isu bahwa ikan endemi dari Tanah Datar, ikan bili, terancam populasinya. Dan kami berharap bantuan dari Kementerian KKP, khususnya Direktorat Jenderal Ikan Budidaya dan Ikan Tangkap, bisa membantu bagaimana keberlangsungan ikan bili sebagai ikan endemi di Tanah Datar. Alhamdulillah dengan difasilitasi oleh Pak Andre, kami tadi bisa bertemu dan bisa diskusi, dan beliau cukup menaruh harapan bahwa ikan ini tidak jadi terancam punah, bisa dibudidayakan. Bahkan beliau memerintahkan langsung tadi Dirjen Budidaya untuk membuat program khusus terkait dengan ikan bili dan juga potensi ikan air tawar yang banyak ada di Tanah Datar. Kita dari Kota Soluntu menyampaikan potensi pasar di Soluntu yang sangat luar biasa. Jadi kemampuan kita di Soluntu itu untuk menyediakan ikan, masyarakat Soluntu itu untuk menyediakan ikan air tawar, khususnya air tawar, hanya sekitar 4 kilo per orang per tahun. Nah, sedangkan kebutuhannya sekitar 37 kilo. Jadi ada potensi pasar sekitar 33 kilo yang harus kita siapkan. Oleh sebab itu kami menyampaikan tadi diskusi dan audien dengan Pak Menteri, bagaimana kita melengkapi situasi yang seperti ini karena potensi pasar yang luar biasa tersebut.